Baiklah, sekarang kita mulakan dengan Skuasy Terbuka Malaysia 2013. Ratu Skuasy Negara Datuk Nicol David mengesahkan kemerahan ke perlawanan akhir selepas menumpaskan pemain dari Perancis Camille Serme. Lawan Nicol nanti adalah juara bertahan dari Mesir Ranim Al-Walili. Terus dengan misi memburu gelaran kelapan, Nicol bagaimanapun dicabar hebat Serme. Dia dipaksa bekerja keras sebelum menang set pertama 12-10. Set kedua menyaksikan hasil lebih kemas Nicol dengan kemenangan selesa 11-7. Pemain dari Pulau Pinang ini kemudian mengesahkan slot ke final dengan kemenangan 11-6. Sementara itu, Ranim pula tidak diberikan laluan mudah ketika berdepan Laura Massaro. Dia dipaksa beraksi dalam 5 set sebelum menang 8-11, 11-9, 12-10, 10-12 dan 11-9. Dalam pada itu, Nicol jelas gembira dengan keputusan kemenangan yang memihaknya. Namun ujar pemain berusia 30 tahun ini, dia tidak boleh terlalu selesa memandangkan tugas lebih berat menantinya selepas ini. I'm just pleased to be in the finals. I've worked hard, I've trained hard and prepared for the season, so I'm going to give it my best tomorrow. Nicol sebelum ini pernah dikecewakan Ranim di peringkat dan kejohanan yang sama bagi edisi 2012. Dia tewas 12-10, 11-3, 11-6 dan 11-2 untuk sekadar berpuas hati di tempat kedua. Perlawanan antara kedua-dua pemain akan berlangsung pada Ahad jam 4 petang.